Antonius dan Antonio selaku wakil Bupati Kota Solo dan Bapak Raka Boros Kota Solo yang telah bersedia hadir di acara panitia. Acara gawai ya saudari Sub Melapi ke-75 Solangke Melapi Pertemuan. Maksud diadakan acara ini adalah untuk mengenang jasa-jasa para pendiri Rumah Betang Sub Melapi Pertemuan. Makanya pertama dulu sudah kita laksanakan pada gawai ya saudari 50 tahun saat pertama. Kemudian selang itu baru kita laksanakan 75 tahun ya. Nah, itu untuk mengenang dan memperingati ya mengenang jasa-jasa para pendiri Rumah Betang ini terdiri dari 8 bersaudara dan 2 sepupunya yaitu ya 9 bersaudara, 7 adik-beradik yang pendirinya, kemudian ditambah 2 sepupunya jadi 9 orang yang pendiri awal seluruh Rumah Betang Melapi Pertemuan ini. Siapa aja mereka itu? Nah, itu yang pendiri itu agak nanti. Daripada acara gawai saudari ini yaitu pertama kami sepakat bahwa akan dilaksanakan acara gawai saudari ke-75 Solangke Melapi Pertemuan dengan proses acara yaitu pertama pading pandung. Pading pandung itu ada 4 ekor sapi yang dikandang dan akan ditombak pada hari ini yaitu pada hari puncaknya pada tanggal 29 ini oleh yang ditentukan oleh panitia yang menembaknya. Begitu ada 4 orang perwakilan dari 4 pandung itu. Kemudian sebelum itu kita sudah laksanakan juga acara pendirian toras, yaitu toras itu adalah sebagai penanda daripada pandung bahwa di sini pernah diperingati ulang tahun ke-75 Solangke Melapi Pertemuan dan juga sudah dilaksanakan prosesi bumbulan. Dari bumbulan itu ditimangi, manimang itu berarti mendoakan. Berdoa kepada para arwah leluhur bahwa semoga perjalanan untuk memperingati hari ke-75 tahun Solangke Melapi Pertemuan berjalan dengan lancar dan baik, sukses begitu. Itu saja yang terbaik.